Hai, hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan kali ini aku akan kembali membuat konten RVD, Reno versus Diego. Jadi kalau kalian ingat dulu aku pernah bikin konten itu sama Diego, yaitu duel PES waktu itu aku sama Diego dan hasilnya waktu itu imbang. Nah, jadi kalau kalian mau lihat videonya bisa cek link di atas ini. Sekarang pembalasan. Pembalasan. Jadi Diego itu beberapa kali itu nantangin aku, yuk duel Mobile Legend. Soalnya kan dia tuh main Mobile Legend dan aku tuh main AoV. Aku nggak main Mobile Legend. Nah nanti kedepannya itu aku akan coba sering bikin konten RVD ini dan bisa macam-macam nanti. Bisa game PS, bisa game handphone, bisa game di luar konsol, di luar handphone, game apapun pokoknya yang bisa kita battle. Nah jadi mungkin kalian juga jangan kira ya kan orang dewasa sama anak-anak ya pasti menang orang dewasa, belum tentu teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin anak-anak lebih jago. Nah jadi sekarang kita akan coba battle Mobile Legend. Dan siap-siap kena bantai sih. Yakin nanti kalian nangis. Yakin. Oke lah, jadi gimana role-nya, jelasin dulu. Nanti aturannya. Bakal fighter, mage, assassin. Habis itu cuma boleh di mid only, nggak boleh nge-jungle. Yang dapat 3 kill duluan menang. Turret samping, kalau ada hunter sampai paling belakang boleh di-clear minionnya. Oke, langsung kita ke in-game-nya. Oke teman-teman, sekarang saatnya pilih hero. Jujur aku nggak main Mobile Legends sama sekali. Aku nggak tahu hero-nya tuh skill-skillnya kayak gimana, itemnya apa, aku nggak tahu sama sekali. Sebentar, fighter atau warrior. Enaknya pakai apa ya? Aku mungkin pakai ini aja deh teman-teman. Coba lah ya. Ya dikit-dikit tahu lah ya. Dikit-dikit lah aku pernah nyoba-nyoba dikit sih ini. Oke. Yaudahlah ini aja lah ya. Oke yuk kunci. Dan ininya kita pakai ini aja ya, kayak lebih enak. Oke udah ya. Yang lainnya nggak tahu semua. Pokoknya semoga menang. Oke, kita sudah sampai ke in-game ya teman-teman. Dan jujur aku bingung ini skillnya gimana semuanya. Yaudahlah yuk pakai insing AOV aja, kan kira-kira hampir sama lah ya Mobile Legends sama AOV. Apa? Kena tuh, satu cicil dulu. Terus muter-muter pusing. Kena lagi. Kena. Mau ngajak perang? Perang beneran ayo ini. Sabar tuh ya. Strategi tuh ya. Ayo full skill. Sabar. Kabur kemana? Gak nyangka bakal sisi. Tunggu, sabar. Kirain pakai insing AOV berguna. Ternyata gak ada gunanya. Jagoan belakangan. Udah jagoan maju di depan.
Wah, 3-0 nih kayaknya. Enggak, sabar. Oh iya, sama nanti yang udah menang 2 kali berturut-turut langsung selesai game ya. Oke, mau apa? Ayo. Ngapain? Wah, harusnya tadi Wah, salah. Ini kami nih, free kill. Lo masuk turato. Enggak kena. Lo masuk turato. Oke. Tak lagi ya. Ya, oke. Satu, satu, dua, kok gak berani. Oke, terus. Hampir dikit lagi. Dikit lagi, let's go. Sabar. Alah, mati aja. Ah! Enggak kena. Kalah level sih. Wah, harusnya tadi sen. Lewat dulu di turret. Wah, kok tinggal seperempat? Sabar. Lewat dulu enggak sih? Enggak. Oh. Lewat dulu. Lewat dulu enggak sih? Perfect timing. Easy 3-0. Ah. Kita langsung next. Next juga paling kebantai. Tunggu. Tunggu. Mosok. Tunggu pembalasan. Di game lain. Bukan di sini. Oke, maki teman-teman. Wah, kayaknya bakalan kalah lagi nih, 3-0. Sebentar, ini tuh apa sih? Aku kok gak tahu sama temen. Pakai apa ya? Kayaknya gak enak. Agak lumpur dikit kali ya. Pakai inilah ya, agak lumpur. Ini apa ya? Sebentar. Bisa gak sih? Ini apa sih ini? Aku gak tahu sama sekali masalah itu. Ini aja kali ya, enak gak sih? Tapi kayaknya gak enak sih ini. Ini aja deh. Ya ini aja dah, ini aja lah. Oke, dah, fix. Ini pakai skit ya? Apa? Enggak. Loh, tak kasih tahu. Enggak. Menjerumuskan. Udah lah, coba aja lah, aku gak tahu soalnya teman-teman ya. Jarang lo maki pakai execute. Enggak, emang gak pakai execute tok. Kok revitalize? Enggak apa-apa. Ya mending pakai execute. Enggak apa-apa tak buat ngehilo. Apakah bakalan 2-0? Apa satu sama? Satu sama tuh ya. Belum tentu. Satu sama ya, tuh jurar, ya. Ya jurar, Likim gak ada apa-apanya. Oh,
makan dulu tuh listrik tuh. Makan dulu tuh pisau. Mau apa? Muter-muter gitu mau apa? Another word for compromise is failure. Mau apa? Bentar, gak bahaya nih. Agak bahaya. Oke. Sabar. Nah. To change the world, start by changing yourself. Kena. Damage-nya sakit. Tahu. Sip. Let's go. 1, 2, 3. Pull. Enggak bisa gerak. Salah, kok ada yang mundur. Oke, enggak apa-apa, kasih 1 kill free kill dulu kayaknya enggak apa-apa sih. Cuman emang bisa. Bisalah. Sabar. Enggak. Us, enggak kena. Enggak apa-apa, itu kan buat mancing. Enggak ada ikan yang mau mancing. Tinggal dikit. Mau apa? Masih ada senjata kedua. Ulti. Matiin. Enggak. Oke. Tahu harus gimana. Tahu apa? Enggak. Hilang lagi. Bukan, pasti di situ. Is. Aduh. Tinggal dikit. Makanya. Lebih kecil tangan lebih kenceng. Sama ngomong. Lebih kecil, tangan lebih kenceng. Wah, 2-0 ini sih skornya. Nggak perlu assassin sih. Datang lagi. Langsung kasih damage lah. Sabar. Oh ya, nggak apa-apa sih. Ada bisa nge-heal juga kok. Know who I am, and you will soon know as well. Macuin dah sih. Satu. Belum selesai Ferguso. Ya tadi gara-garanya itu tangannya kekecilan. Enggak, cukup kok sampai sini. Enggak kekecilan sama sekali. Give life to me. Lumayan. Oke. Lumayan. Wih, hampir mati. What limits you is not magic itself. Yuk, bisa. Get lucky. Oh! Easy.
Apa? Apa? Mau apa? Salah ya, kayaknya dihabisin di turret aja enak. Iya sini, waduh. Katanya dihabisin di turret. Oh iya, sabar toh. Ah, udah stop-stop ya. Bukan? Dihabisin di turret? Hahaha. 2-0. Oke, gak apa-apa. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ya aku kalah soalnya emang gimana lagi, ini soalnya posisinya aku sama sekali gak tahu apa-apa soal Mobile Legends sih. Oke, sekarang gantian ya, nanti next episode aku kan nantang Diego di AOV. Waduh. Oke ya. Oke ya, siap-siap main away ya. Ah. Ya udah, oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Kali ini di RVD kali ini Diego menang. Kalau kalian suka video ini bisa klik tombol like dan nanti kita akan bikin video-video lain. Ya udahlah. Jangan lupa tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Bilang aja noob.